Teku ya, filmnya bagus banget ya. Filmnya kayak action gitu tapi dengan nuansa yang sangat menegangkan ya. Dan kayak campur detektif gak sih? Karena kan kayak cari tahu lagi sesuatu dari clue-clue itu kan. Jadi tapi kayak ya, yang menarik tuh ini kan based on dari true story ya. Jadi kayak kita bisa ngelihat ternyata kejadian di luar sana itu pengusiran setan itu iblis tuh seperti ini ya. Beda sama di Indonesia. Tapi keren ya, keren ya. Banget. Ini kayak belajar juga, kita banyak belajar tentang nilai-nilai bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu. Khususnya buat orang-orang yang bergerak di bidang seperti ini ya. Iya, ternyata ada literaturnya ya. Betul. Maksudnya benar-benar ada datanya. Ada literaturnya, ada historinya. Betul. Ternyata di dalam. Jadi keren banget. Wajib nonton sih, mumpung masih ada di bioskop. Whatever you do, you only do because God allows it. Oh my God, it's absolutely entertaining. Pokoknya jalan ceritanya bener-bener di luar nalar kita deh. Itu bener-bener intense banget. Dan kalian harus nonton, wajib nonton pokoknya. Filmnya keren banget, seru banget. Seremnya dapet, tegangnya dapet, tapi banyak yang bisa diambil juga. God allows it. Jadi salah satu film terhoror yang pernah ditonton juga sih. Lumayan bikin nafas sesek ya. Lumayan. Asli, sumpah keren banget, puas. Soalnya gue tuh suka cerita-cerita yang berlatarkan Vatikan gitu ya, dan segala macam rahasia-rahasianya, dan itu bisa sampai ke Spanyol segala macam, dan efek-efeknya. Ah, gila, keren banget. Gue bukan penggemar horor, tapi gue puas banget nonton kali ini. You performed an exorcism. Oke, filmnya keren banget, serem, bikin merinding lah. Pokoknya oke. Thank you. Beda dari horor yang lain kayaknya. Jadi penasaran sih kayaknya ada selanjutannya ya. Filmnya bagus banget. Jalan ceritanya juga oke. Kalian wajib nonton. Thank you kesempatan buat nontonnya. There's a case that needs your attention. Bring me the priest. Seru banget sih ya, dari ceritanya, terus juga pengambilan gambarnya, terus actingnya Russell Crowe asik banget sih di film ini. Seru banget, meskipun ada horror tapi dapat komedi-komedinya masih dapat sih. Jadi seru banget lelucon-lelucon-nya. That was not an exorcism. Jumpscare-nya tuh beneran bikin deg-degan, bukan cuma nipu-nipu aja, tapi emang ini keren banget, iblis-iblisnya kuat-kuat banget, wajib nonton banget. Sip. Gak jadi ngantuk karena filmnya keren, dan sering-sering aja deh. Udah gitu agak sedikit ada scene sedihnya sih, karena kan seorang ibu mempertaruhkan nyawanya demi anaknya yang sedang kesurupan. Iya, dia rela mati-matian demi anaknya itu. The Church has fought against this demon before. You've been playing. Keren banget lah, serem juga. Terus serem. Juga dari soundnya juga keren banget itu, suara soundnya itu biar bikin tegang-tegangnya. Mengagetkan sih. Ini punya sejarah hantu yang sangat-sangat dalam dan panjang gitu ya, dari tahun bahkan 1475. Jadi jalan ceritanya begitu kompleks, tapi tetap tidak meninggalkan seremnya gitu ya. Terima kasih. Bring me the priest. Oke, ya sebelumnya terima kasih ya kepada podcast di Siwas IC dan juga Sony Pictures Indonesia. Untuk filmnya overall oke sih. Russell Crowe yang kita lihat biasanya main gladiator sekarang, wah not bad lah untuk film horror pertama dia. Saya fully recommended untuk film ini. Sukses terus untuk di Siwas IC. See you.